Sekarang saya mau membicarakan ad slices, dan saya langsung menyimpan 47, dan di sini ad slices semacam itu, dan saya menggunakan ini dan saya langsung memberikan echo di sini. Oke, di sini tidak saya perlukan, dan echo sebelum memberikan add slices saya memberikan HTML entities, lalu tanda kurung dan add slices semacam itu, dan di sini langsung saya berikan kalimat 1, dan di sini saya memberikan kurung penutup. Dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan oke, HTML. Saya reload. S-nya 1. Dan saya reload lagi. Akan tetap sama, tapi jika saya memberikan mungkin semacam ini, dan di sini saya memberikan kode I have sama dengan, lalu di sini dan di sini penutupan A, maka jika saya simpan dan saya reload di sini akan ada penambahan garis miring ke kiri di beberapa sini, dan jika saya hilangkan add slices dengan HTML entity saja, dan oke, saya simpan, sudah saya simpan dan saya reload, maka dia tidak akan ada garis miring ke kiri. Dan jika saya hapus HTML entities, saya simpan. Sekarang saya mempunyai format yang berbeda. Di sini akan ada link semacam ini, dan saya mau memakai ini supaya link yang dimasukkan seseorang tidak ditampilkan dan akan diberikan garis miring ke kiri seperti ini. Saya menambahkan satu variabel di sini, mungkin tampilan, dan di sini saya memberikan echo dolar tampilan titik koma, dan jika saya simpan saya masih memiliki hal yang sama dan akan diberikan garis miring ke kiri. Dan saya mau menunjukkan strip slices di sini, otomatis garis miring ke kiri akan dihilangkan lagi, dan jika saya pergi ke sini sekarang saya memiliki garis miring, dan jika saya reload
Dengan menambahkan strip slices, saya menghilangkan garis miring ke kiri. Sekian tutorial tentang add slices dan strip slices. Kita lanjutkan ke tutorial PHP dasar berikutnya. Salam.